Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 16 bulan Juli tahun 2018, saya Wakil Gubernur Gorontalo dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai Direktur RSUD Dr. Hasri Ainun Habibi Provinsi Gorontalo. Saya percaya bahwa saudara tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kekuatan dalam menjalankan amanah. Ainun Habibi ke depan sangat berat. Mengapa saya katakan sangat berat? Yang pertama, tugasnya adalah bagaimana Ibu Direktur bersama jajarannya dan tentunya dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan jajarannya untuk menaikkan status rumah sakit Ainun Habibi ini dari tipe D menjadi tipe B. Tetapi yang paling penting adalah keseluruhan jajaran yang ada di rumah sakit Hasri Ainun Habibi agar dikedepankan pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi, pelayanan kepada masyarakat. Jangan orang sakit belum apa-apa ditanyakan BPJS dan sebagainya, kemudian dia bisa fatal. Layani dulu yang bersangkutan. Kemudian ada program dari Pak Gubernur tanpa BPJS, tetapi dia punya kartu tanda penduduk, itu bisa dilayani di rumah sakit umum daerah Hasri Ainun Habibi ini.